Selamat sore, kembali dengan channel Emerald Atmaja. Jadi sore ini di Ayung City Ride, biasa rutinitas tiap minggu sore olahraga menggunakan sepeda keliling kota Denpasar. Ya, tadi ketemu sama rekan dari DCC. Kita masuk ke wilayah yang baru. Jalan Cok Agung Tresno masih tipis-tipis keliling seputaran kota Denpasar. Biasa freestyle lepas tangan, guys. Jangan ditiru ya, kalau tidak latihan.
belakang kita sudah di Jalan Raya Renon. Tetap semangat. Kasur ini bersepedanya santui-santui. Bapak Sanur. Pantai Padangkala, rencananya cuma keliling kota, malah yang ke Pantai Padangkala, guys. Ini mau jadi apa nih, Dek, ya? Di mana kita nih, Dek? Oh, sudah sampai di Pantai Padangkala. Li. Ah. Sudah sampai di Pantai Padangkala, guys. Ini namanya daerah ini yang sering wilayah itu. Ini yang dibilang Taman Festival, Dek, ya. Yang mangkrak sering buka-buka tuh, Dek, ya. Kita sudah di pesisi Pantai Padangkala. Yuhu. Kemanakah Ayung naik sekarang? Sekarang menyusuri pinggiran Pantai Padangkala, guys.
kalau ada yang lagi acara guys. Menyusuri pantai. Nah, di sini sepedanya harus dituntun, guys. Ternyata daripada galak diselusuri tembusnya di pantai matahari terbit guys. Dari Pantai Padangkala, sekarang kita sudah sampai di Pantai Matahari Terbit. Sama ada hiu kelilingnya, benar-benar keliling guys. Saatnya kembali ke rumah. Ini perlu pengawasan dan perlu latihan, jadi jangan sembarangan lakukan seperti ini. Posisi top hand untuk lepas tangan. Style dari Dek Ayung pulang menuju rumah. Masih tetap lepas tangan guys. Sekarang kita sudah berada di depan Monumen Majer Sandi.
lapangan Niti Mandala Arnon. Lampu merah berhenti. Sekarang kita sudah di Jalan Diponegoro. Ini tadi keluarnya terang, sekarang sudah mulai gelap, guys. Sudah di Jalan Gunung Merapi, sudah hampir dekat rumah. Habis keliling-keliling Minggu sore. Akhirnya sampai di rumah, guys. Sampai di rumah. Gimana, Dek? Jangan lupa apa, Dek? Like, share, dukung Ayung dengan bersepeda.